Satu, kami apresiasi khususnya kepada keluarga besar warga Taman Asri yang ini mempioniri warung berkah, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya dengan pasan khas Jawa ini secara prinsip ini ilate wong Jawa gitu. Jadi pas buat ilatnya orang-orang Jawa, khususnya orang-orang Seragen. Dan apa, semoga keberadaan warung berkah ini bisa memberikan manfaat dan apa, siapapun bisa menikmati. Dan yang paling utama, bagaimana kebersamaan yang sudah dibangun oleh warga Taman Asri bisa memberikan apa, spirit bagi warga Seragen yang lain. Dalam situasi yang demikian, paling tidak manfaat berbagi ini bisa ditularkan, bisa dikembangkan, dan bisa menjadi inspirasi hati dari seluruh warga Kabupaten Seragen. Pokoknya kalau soal masaknya, buat lidah orang Jawa pas. Pak Sek tadi ambil menu apa, Pak? Nah, kalau saya senangnya tumpang, ya saya ambil tumpang. Saya ya pengen apa? Jangan Lombok, nah, tapi kan apa? Karena tiap hari itu hobinya makan tumpang. Nah, ya pertama pasti yang saya ambil tumpangnya dulu. Jadi pengen tanduk. Jadi ini kami kembalikan kepada masyarakat Seragen yang lain, gitu. Karena ini kami harapkan ini menjadi trigger, menjadi inspirasi, khususnya mereka-mereka yang mampu, bagaimana bisa berbagi, karena berbagi itu harus tidak mengenal sekat dan batas. Kalau ini bisa berkembang, kan paling tidak bisa memberikan manfaat bagi sesama, bisa ya paling tidak kaum papa ini bisa sejahtera lah dan tidak takut kelaparan. Sesuk mangan kubi, tapi di sana ada warung berkah, di sana ada warung berkah. Nah, ini kan apa? Apa menjadi apa? Menjadi orang juga punya fighting spirit. Sebenarnya kalau saya bandingkan dengan apa? Mereka-mereka sebenarnya mereka kan enggak untung. Ya. Tapi ini kan hanya situasi. Tapi situasi pandemi ini bisa membuat inspirasi warga Taman Asri dan mungkin juga nanti bisa membuat inspirasi warga Kabupaten Seragen secara menyeluruh, tidak hanya di perkotaan. Kalau ini yang kedua juga lihat di medsos ini. Di Facebook berita juga Semar kalau ada warung berkah ini gitu. Jadi kita ya kesini merasakan dan ya mensupport supaya kegiatan ini bisa terus berjalan gitu. Gimana kesan-kesannya? Kesannya kalau masakan enak, tapi ya sedikit lucu masih kayaknya apa ya, harus ramah lingkungan dong, artinya sendoknya tetap pakai sendok biasa kan, walaupun dicuci kan itu anu bisa gitu. Ya anu sih pasti kan limbah nanti gitu. Saran aja ya. Siap.